ini gorong-gorongnya. Ini sungai, umpama ya, umpama. Kemudian kita alirkan air, kita balik. Kita air, alirkan air. Dan air akan mengalir. Ya, oke, mohon maaf ya. Kemudian supaya airnya memperlambat atau diperlambat, maka sumpallah dia dengan tisu. Sumpal di atas, bagian atas. Ini air terjun ya kan? Ini air terjun. Ini anak sungai, sungai dari atas nih. A few moments later. Di atas tebing. Maka begini. Airnya tidak turun, bukan cuma lambat. Lambat dia, lambat. Karena sudah tetap. Disumbat di bagian atas, makanya air terjunnya lambat. Kira-kira bisa dipahami nggak teori ini, teman-teman? Maka dipastikan ada kru yang di atas air terjun yang mencoba untuk membuat bendungan. Dibuat bendungan oleh tim, kemudian harus teriak kalau misalnya tidak ada alat komunikasi, nggak ada sinyal atau nggak ada hal lain untuk berkomunikasi, maka si dukunnya atau si talentnya harus teriak. Bablas, gitu. Lalu orang-orang di atas langsung buru-buru untuk membuat bendungan supaya debit air yang turun ke tebing sedikit.